The passage that I asked you to do, yeah, about WIR rohani. Okay, in the question there are only three pictures. Ada tiga gambar aja, yeah, three pictures. Yeah. Before this, I taught you there are five stages. Ada lima tahap karangan. Pertama apa? Exposition. Nak cerita apa dekat exposition? Watak. Kita introduce watak. Kita kenalkan watak. Terkenalkan watak, sifat dia sikit-sikit. And then setting. Where? Di mana? Di mana? Di mana? Bila? And dekat? Belum lagi. Baru pernah pertama ni, abang. Kena pengaruh. Saya lagi cakap pertama pertama. Waktu, tempat, masa, rasa, ataupun keadaan, cuaca. Ada beberapa elemen yang dia masukkan. Boleh pilih lah, jangan masuk semua. Okey, awak nak masuk watak saja, sifat watak saja. Awak tak nak masuk pasal masa, awak tak nak masuk pasal tempat, tak apa, no problem. Read maksimum ayat berapa ayat? Berapa ayat dekat permulaan? Minimum dua. Paling-paling kurang dua. Satu tu aku nak buat sejak lama. Sejak idea tu. Okey. Paling banyak tiga. Jangan lebih. Kenalkan watak, nama dia apa. Apa sifat dia. Duduk mana. Dia suka buat apa. Itu contoh-contoh. Ayat berkenaan dengan watak. Belum cerita lagi apa yang berlaku pada dia. Harap. Masuk peringkat kedua. Stage yang kedua apa dia? Okey. Apa dia? Rising action. Macam matahari naik lah. Barulah kita masukkan masa berlakunya peristiwa kepada watak. Peristiwa pertama yang berlaku pada watak. Bila berlaku, apa yang berlaku. Situ juga ke perayaan? Perayaan tiga juga. Masuk ke atas pucuk bukit. Nak cerita apa situ? Peristiwa yang paling mana? Menarik. Paling suspek. Paling kritikal. Paling apa nama, mungkin hebat sekali lah dalam cerita tu. Paling menarik sekali. Tiga ayat tu. Tiga. Apa berlaku pada watak? Apa krisis yang berlaku? Apa peristiwa tragik yang berlaku dalam disitu? Apa masalah yang berlaku? Marah. Dekat puncak bukit. Kemudian barulah turun. Kemudian dia panggil falling action. Apa nak cerita kat situ? Kalau atas ni tadi masalah, dekat ni nak cerita penyelesaian masalah. Macam mana cara watak ni selesaikan masalah yang dia hadapi tadi. Faham tak? Tiga ayat juga. Lepas tu resolution. Nak cerita apa situ? Perasaan. Apa ni perasaan dia? Kalau dia buat jahat tadi, apa perasaan dia? Tak. Kalau dia tadi hadapi masalah, dia selesai masalah, kemudian apa perasaan dia? Ini kat sini. Kat perayaan lagi. Juga tiga lah.